Halo Kak, kami dari Gemilang Jok ingin memberikan tutorial cara perakitan jok boncengan anak untuk Honda Sonic dan Satria FU. Langkah pertama adalah, pertama, Kakak akan mendapatkan satu buah joknya, satu buah sandaran punggung, dan dua buah sandaran tangan beserta bautnya. Langkah pertama adalah, Kakak akan merakit dua buah sandaran yang sebelumnya seperti ini, menjadi seperti ini. Ini ada dua baut, ini ada dua baut, tinggal dibaut menggunakan obeng biasa bisa. Langkah selanjutnya adalah perakitan joknya. Ini tampak depan ya Kak, ini tampak belakang. Nah, untuk perakitannya, pemasangannya, ini di depan, bagian depan, ini bagian belakang. Ini depan, ini belakang. Nah, jok besinya kita rakit seperti ini. Posisi ini di belakang ya Kak, ini di belakang, ini depan. Sudah selesai seperti ini. Tahap selanjutnya adalah pemasangan busa sandaran punggung. Perlu kami ingatkan Kak, untuk pemasangan posisi agak ke bawah ya Kak, jangan agak ke atas tapi agak ke bawah, karena apa? Nanti kita akan memasang besi sandaran tangannya di sini. Agak ke bawah dan agak di tengah supaya presisi. Langkah selanjutnya adalah pemasangan besi sandaran tangan yang sudah Kakak rakit tadi. Di tengah ya, Kak. Oke, sudah selesai. Tampak ke belakang seperti ini. Ini tampak bawah, dan ini tampak depannya. Sekian dari kami, terima kasih.